Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baran? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Seperti inilah lingkungan rumah saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memikat burung sogon atau trisikan sogo ontong di depan rumah saya. Nah, kebetulan di atas sana, tepatnya di antena itu atas, ada sarang sogon. Dan saya lihat dari kemarin sudah mulai meloloh. Nah, nanti kita coba pikat indukannya, lalu kita lihat anakannya apakah sudah besar dan sudah layak untuk kita ambil atau belum. Mungkin nanti agak siangan saya mikatnya, soalnya ini masih terlalu pagi dan untuk anakannya juga masih diloloh sama indukannya, jadi nanti agak siangan saja kita mikatnya. Sekarang kita fokus ke anakannya, coba kita ambil sarangnya, apakah anakannya sudah layak untuk kita pelihara atau masih kita atau masih perlu kita biarkan bersama induknya. Nah, inilah Berlian, Barong dan kawan-kawannya. Nah, nanti agak siangan kita coba ambil anakannya. Kalau memang ada ya berarti itu rezeki saya. Kalau belum ada ya, tapi kalau menurut saya sih sudah ada, soalnya dari kemarin sudah bolak-balik meloloh anakannya. Dan kemungkinan anakannya itu sudah lumayan besar, jadi bisa kita ambil. Oke. Nah, anakannya itu ada di sana, teman-teman. Tuh. Ada di antena. Nah. Itu dia sarang sogon. Nanti kita coba lihat apakah sudah ada anakannya atau belum. Sekarang kita persiapan dulu. Oke, sekarang kita akan mengambil sarangnya. Alhamdulillah, tadi sudah kita ambil. Ternyata anakannya pas, sudah cukup besar, tapi masih ada bulu jarumnya sedikit. Bisa lihat. Nah, di sini nanti kita bisa masterin sesuka hati teman-teman sih. Kalau saya lebih suka ke lagu kenarian ya. Nanti kita masteri, kita rawat, semoga bisa sampai gacor. Kalau belum keburu laku tapi ya. Oke. Sekarang kita coba mau pikat indukannya pakai pulut. Kita cukup pakai satu pulut saja. Semoga aja pakai satu sudah bisa kena. Nah, itu mulai datang tuh. Yep.
Ini tadi kita mikat di depan rumah, di bawah tepatnya ya. Ini kena 2 ekor jantan sama betinanya. Nah, ini dia jantan sama betina. Tapi kayaknya ini sedang meloloh, jadi kita ambil anakannya aja. Yang dewasa kita rilis. Oke, yuk kita rilis. Selamat jalan. Nah, kita loloh anakannya saja. Kita ambil anakannya. Semoga mereka bisa berkembang biak dan tetap lestari. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.